Halo sahabat Torrent, Angel di sini dan kali ini aku mau cerita tentang keseruan program Wirausaha Merdeka UMN 2023. Nah, gimana sih keseruan programnya dan apa sih itu program Wirausaha Merdeka UMN 2023? Let's see. Nah, jadi UMN mendapatkan dana hibah sebesar 2 miliar rupiah dari Kemendikbudristek nih. Dan UMN terpilih menjadi satu dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia, di mana diikuti 300 peserta dari 23 perguruan tinggi di Indonesia, yaitu salah satunya dari Jabodetabek, kemudian dari Lampung, dari Bandung, Serang, Tangerang, dan banyak lagi. Keren banget kan? Nah, program dari WMK UMN ini mengusung tema penciptaan digitalisasi inovasi kewirausahaan melalui action-based entrepreneurial education approach untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keren ya? Harapannya mahasiswa ini dapat pengalaman langsung bagaimana cara membuat UKM yang baik dan juga mendapat pengetahuan kewirausahaan dari narasumber yang berpengalaman. Nah, pastinya mereka senang sekali nggak sih? Nah, program ini dimulai dari 1 September 2023 yang lalu dengan penandatanganan MOU oleh Bapak Nino Kreksono selaku Rektor UMN dan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga oleh Bapak Muhammad Asrorun Yam Soleh. Yuk, lihat video dokumentasinya. Sulit karena banyak juga kan produk-produk pasting, banyak juga itu musim. Mana nih kursi saya? Ini dia. Nah, serunya lagi nih ya, para peserta WMK nggak hanya dibekali dengan praktis saja, tapi juga dengan konsep dan teori. Jadi mereka ini diwajibkan untuk ikut kegiatan pre-immersion yang diadakan di kelas. Jadi nanti mereka diajak ke kelas untuk dibekali dengan konsep dan teori tentang bagaimana cara membangun UKM yang super keren. Nah, fakta uniknya lagi, kegiatan pre-immersion ini dibekali langsung oleh Ibu Yani Pratiwi dan Bapak Rocky Nagoya sebagai dosen Fakultas Bisnis di UMN. Nah, penasaran kan? Kita langsung lihat aja yuk dokumentasinya. Usia 2-3 tahun di Indonesia susah cari playground, akhirnya pergi ke McDonald's. Akhirnya apa? Semuanya belanja juga di McDonald's. Nah, salah satu benefit yang didapatkan oleh para peserta melalui program ini adalah mentoring. Di mentoring ini mereka difasilitasi oleh mentor yang berpengalaman untuk membuat prototyping produk dan menguji pasar untuk melihat kelayakan produk yang mereka buat. Oh iya, di program ini juga mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar secara berkelompok dengan para mitra UMKM yang terpilih sesuai bidangnya. Ada F&B, kreatif, kriya, fashion, dan lain-lain sebagainya. Yuk kita lihat dokumentasinya. Nah,
Nah, proses pembelajaran konsep dan teori nggak cuma dilakukan di kelas aja loh. Karena panitia dan fasilitator ngerti banget kok kalau para peserta itu juga punya kesibukannya masing-masing. Jadi mereka bisa mengakses pembelajaran melalui online, di mana saja dan kapan saja melalui kelas asinkron. Kelas asinkronnya adalah e-learning. Jadi gampang kan? Nah, ini salah satu benefit menarik yang diterima oleh para peserta nih. Jadi mereka bisa ikut outbound. Karena di outbound ini mereka dilatih 4 poin penting dalam membangun UKM nih. Yang pertama adalah achievement, kemudian problem solving, kemudian juga ada creativity, dan yang terakhir adalah sinergi. Nah, acara outbound ini dilangsungkan selama 2 hari di Bogor dari tanggal 14 sampai tanggal 15. Aku ikut juga loh di acara ini. Yuk, ikutin keseruannya. Nah, tebak nih sekarang Angel ada di mana? Yes, benar banget yang nebak kita ada di Bogor. Tepatnya, lokasi kita ada di Wisma Kinasi Bogor. Nah, sekarang aku udah sama peserta PWM UMN 2023 dan ini adalah hari pertama outbound program Wirausaha Merdeka UMN 2023. Sebenarnya tujuannya apa sih outbound ini? Selain untuk refreshing, kita juga mau mempererat relasi antar peserta PWM UMN 2023 nih. Nah, kalian pada kepo kan pasti sama keseruannya? Yuk, kepoin keseruannya. Let's go! Sekarang kita ada di game yang lain nih. Ya sabar, ya sabar. Dan kayaknya seru banget deh. Mending kita langsung tanya-tanya juga kali ya. Oke. Biar tahu ini tuh game tentang apa sih. Satu, dua, ikutin aku. Tarik sambil berdiri dikit aja ya. Ini jadi namanya adalah game 4-in-1. Ini ada 4 balok, mereka harus menyusun dalam satu susunan yang simetris. Tujuannya biar apa sih mas ada game ini? Kalau kita memang menerapkan supaya teman-teman ini bisa mencapai value-nya. Nah, value-nya yang kita harapkan adalah achievement. Nah, dalam games ini mereka dilatih antara leader sama teamwork-nya itu seperti apa supaya achieve yang mereka sudah buat dari awal itu dapat tercapai kayak gitu. Oke, ini game apaan sih? Ini namanya game Tangram. Jadi ini cara mainnya itu mereka dikasih kayak piece bentuk-bentuk yang tidak beraturan itu. Lalu mereka harus membuat suatu gambar atau bentuk sesuai dengan arahan yang ada. Ini untuk mengasah kreativiti mereka, bagaimana mereka bisa berpikir kritis dengan masalah yang ada, dengan kekuatan yang ada, mereka bisa mencari solusi dari situ. Ini gamenya tentang apa, Mbak? Ini kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong, Mas Angga. Kalau di sini mereka ceritanya jadi penjinak bom. Sebagai tim gitu, mereka membawa si bom itu yang berupa si bola itu dari titik start ke titik finish, titik aman ceritanya. Untuk menuju ke titik akhir pun itu mereka punya jalur yang sangat susah gitu. Oh, jadi wow, itulah dilihat nanti timnya mereka kerjasamanya seperti apa, komunikasinya, kompakannya seperti apa. Okay. Ibu tuh berantem-beranteman bisa. Oh iya, boleh. Wow, wow, bikin bisa seru dong ya gitu game-nya. Tujuannya apa sih, Mbak, bikin game ini? Menguji kekompakan dari tim mereka. Jadi biar kompak. Iya, biasanya pastikan harus ada koordinasi tuh, iya, siapa bener yang bertugas sebagai apa, berperan sebagai apa, seperti itu. Nah, nanti mungkin selama perjalanan pun mereka bisa ganti strategi, itu bisa banget. Jadi kalau dia
Oke, sahabat UMN, sampai juga akhirnya di penghujung acara hari pertama PWM UMN 2023 nih. Jadi tadi tuh kita udah sempat recharge energi waktu malam, kita makan malam dulu tadi dan makanannya enak-enak banget. Terus habis itu kita lanjutin acaranya dengan sharing session. Dan Angel tuh gak nyangka ya, dan sangat terharu tadi tuh banyak banget Angel lihat teman-teman yang ternyata tuh banyak yang antusias dan cukup aktif ya waktu disuruh sharing. Dan Angel juga sangat ngerasa terpukau juga sama teman-teman yang ternyata tuh sangat terbuka untuk sharing sama teman-teman yang lain. Jadi hari ini akhirnya ditutup dengan yang terakhir adalah sharing session, dan tadi sudah sempat briefing juga buat hari kedua besok. Jadi habis ini kita akan istirahat dan tungguin ya besok acara keseruannya lagi di hari kedua. Goodbye. Selamat malam, selamat pagi. Hidup sehat itu harus diawali dengan olahraga yang teratur, selamat malam. Oleh karena itu, seperti yang saya lakukan saat ini, senam pagi. Salam sehat, selamat malam. Saya Desi Novita Lenge, saya mewakili tim panitia Outbound WMK 2023. Karena ini temanya adalah tentang wirausaha ya, karena kan wirausaha digital. Nah, kita ingin supaya kemudian setiap tim ini bisa mengalokasikan informasi yang mereka sudah dapatkan pada saat mereka kuliah itu ke dalam diri mereka masing-masing. Sehingga ada 4 tema yang kita pilih. Yang pertama adalah game terkait dengan achievement, yang kedua adalah game tentang sinergi, lalu komunikasi dan juga creativity. Nah, 4 hal ini sebenarnya hal mendasar yang perlu dipunyai oleh setiap mahasiswa yang akan mengembangkan entrepreneurship atau wirausaha di rumah masing-masing. Kebetulan kemarin dari mereka juga cerita ada banyak sekali bisnis yang udah mereka buat, dan kemudian mereka bilang bahwa kendala-kendala yang memang dihadapi itu mirip dan bahkan bisa dapat insight dari games-games yang kemarin kita mainkan. Kami juga berharap supaya teman-teman ini bisa mengimplementasikan apa yang mereka sudah dapatkan selama mereka ada di WMK maupun kegiatan offline ini. Bye-bye. Nama saya Ibu Sari, saya dekan Fakultas Bisnis Universitas Multimedia Nusantara. Dengan adanya acara WMK ini, terutama outbound pada 2 hari ini, diharapkan peserta bisa saling mengenal satu dengan yang lain, mereka bisa saling berkolaborasi, karena banyak peserta yang juga berasal dari eksternal UMN, dan juga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan, bisa menambah ilmu, dan juga bisa menambah semangat mereka untuk menjadi wirausaha di masa yang akan datang. Jadi juga bisa dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang mereka dapat selama ini dan secara real bisa dipraktekkan bersama dengan teman-teman satu kelompok. Itu saja harapannya. Halo teman-teman semua, saya Ibu Risa dari Universitas Pamulang, Mbak. Saya adalah salah satu DPL dalam program Wirausaha Merdeka 2023 yang dilaksanakan di Universitas Multimedia Nusantara. Beruntung sekali rasanya, Mbak, ya berada di sini di tengah orang-orang hebat membangun para wirausahawan di masa depan. Oke, luar biasa sekali selama 2 hari kita ada di sini, mulai dari berangkat tim UMN itu prepare dengan sangat baik sekali, detail sekali ya. Lalu pada saat pelaksanaan juga detail sekali, menarik, acaranya meriah. Anak-anak tadi saya tanya juga termotivasi. Mudah-mudahan kita berharap ke depannya nih, anak-anak kita benar-benar jadi wirausahawan-wirausahawan yang mandiri, yang siap berdaya saing di dunia luar sana. Hai,
Hai, nama kamu siapa? Perkenalkan, nama aku Ahdania Syafitri dari kampus Universitas Cendekia Abitama. Universitas Cendekia Abitama. Nama saya William dari Universitas Pendidikan Nusantara. Kenan dari UMN. Gimana caranya dua hari ini, seru nggak? Wah, seru banget. Seru banget sih, menarik banget sih acaranya. Dan banyak juga games yang menarik kan di sini. Seru banget sih, seru. Seru banget, dapat background baru sama dapat pelajaran juga lah dari sini. Gimana kesannya? Kesannya tuh dapat pelajaran, ilmu baru, teman baru, relasi banyak juga. Baik banget sih, dan banyak juga hal-hal baru yang saya dapetin di sini. Wow, satu kata dong buat acara program Wirausaha Merdeka UMN. Keren. Oke, okay, mantap. Asik banget. Mantap betul. Mantap. Cek untuk UMK tahun depan diperbanyak kegiatan offline ya kak. Oke, siap. Karena mantap. Seru-seru banget nih kalau offline kan. Wih. Kegiatan rame nih. Oke, okay, thank you ya. Thank you kak. Itu dia keseruan acara Outbound WMK UMN 2023. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin kita sampai akhir. Nah, setelah semua rangkaian acara selesai, saatnya Demo Day. Nah, peserta diminta untuk melakukan presentasi UKM rintisannya dan juga pengembangan-pengembangan yang dilakukan setelah program ini selesai. Nah, acaranya diadakan di dua tempat. Yang pertama ada di Gedung UMN dan yang kedua ada di Bandung. Yuk, kita lihat keseruannya. Hari ini tanggal 1 Desember, hari Jumat, kita di UMN akan melaksanakan Demo Day. Jadi Demo Day ini adalah fase terakhir dari program MBKM Wirausaha Merdeka. Ya, jumlah peserta UMK di 2023 ini ada 300 peserta, terdiri atas 85 tim. Jadi mereka hari ini akan mempresentasikan dan ada juga sesi tanya jawab dengan reviewer, kemudian dengan publik, karena event ini juga kami buka untuk publik. Mereka diminta untuk sedikit menceritakan tentang ide bisnisnya, kemudian proposal dari bisnisnya, kemudian ada yang sudah sampai berjualan tapi ada juga yang masih berupa prototipe produk. Nah, jadi nanti di akhir pada saat tahap closing ada peserta terbaik yang mewakili setiap kategori bisnis. Nah, tentu seperti originalitas, kemudian kreativitas, kemudian inovatif. Nah, itu adalah tiga di antara banyak aspek nanti yang akan dinilai oleh reviewer. Halo, perkenalkan nama saya Geraldi, saya dari Universitas Pradita dan hari ini saya membawakan dari industri fashion. Bisnis yang saya hari ini presentasikan adalah bisnis shoe cleaning atau laundry sepatu. Oke, jadi sebenarnya bisnis kami ini lebih ke cuci sepatu. Dan unique value kami adalah kami memberikan harga yang di bawah kompetitor. Jadi semua segmen dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas bisa menggunakan jasa layanan cuci sepatu kami. Untuk pesan dan kesannya sebetulnya seru ya, karena kita dibimbing langsung oleh mentor-mentor yang udah profesional dan banyak banget insight yang diberikan dari mentornya untuk kita. Dan yang paling keren sih pendanaannya ya, karena pendanaannya kita bisa beli mesin akhirnya, dan itu sangat berguna banget untuk bisnis kita ke depannya. Semuanya, nama saya Nathan Putra Hartatmaja dari Universitas Cendekia Abitama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya salah satu anggota dari produk Kria. Nama produk saya itu Base Charcoal. Produknya basicnya adalah arang briket dari arang batok kelapa. Kesan dan pesan saya selama mengikuti acara WMK ini tentunya sangat mendeveloping diri saya sendiri dalam bidang bisnis maupun dalam bidang karakter. Tetap semangat dan terus semangat sampai dengan closing hari ini. Terima kasih.
acara selesai dilakukan, dilakukan penutupan di Universitas Multimedia Nusantara di Gedung D lantai 15. Berikut dokumentasinya. Mau jadi entrepreneur, tapi yang jadi entrepreneur 3,47%. Setiap tahunnya hanya bertambah 0,4-0,3%. Bentar, sebelum saya menutup video ini, saya mewakili tim Wirausaha Merdeka UMN 2023 ingin mengucapkan terima kasih kepada 23 perguruan tinggi peserta WMK 2023, 300 mahasiswa peserta WMK 2023, 30 dosen pembimbing lapangan, 31 UMKM dari berbagai bidang usaha yang telah meluangkan waktunya menjadi mentor, 7 praktisi dari berbagai industri yang telah bersedia sharing ilmu dan knowledge-nya, serta tim pengajar dan seluruh pihak civitas akademika UMN yang telah membantu terlaksananya program WMK 2023 ini. Oke, akhir kata saya pamit dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di kegiatan berikutnya sahabat UMN. Dadah! WMK UMN tahun 2023 ini sangat berkesan sekali, bisa menambah pengalaman dan ilmu berupa materi dan bisa juga menambah relasi kita semua. Pokoknya WMK UMN 2023 mantap. WMK UMN 2023 benar-benar asik banget, berkesan dan ilmu-ilmunya banyak banget yang didapat dari mentor, dari dosen-dosen UMN-nya, terus outbound-nya berkesan dan teman-temannya seru. WMK UMN 2023 kegiatannya seru banget, asik banget, pokoknya keren. WMK 2023 itu keren banget, pengalamannya banyak banget, kampusnya keren-keren, canggih-canggih, pokoknya WMN. WMK UMN 2023 pokoknya asik banget, temen-temennya asik, banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, pokoknya keren.